Kembali lagi bersama Andika L Service. Kali ini kita akan menyervis HP rongsokan ya. Ini hasil dari rongsokan tetangga. Saya beli seharga 100.000 ini ya. Dapat banyak. Kita cari yang masih bisa diperbaiki ya, barangkali bisa buat YouTube anak-anak kecil, barangkali juga bisa dijual laku ya. Kita cari aja nih, HP jadul lah ini ya. Oh, masih nyala tapi LCD-nya cuma separuh ya. Cina. Cina. Huawei. Lenovo ini ya. Lenovo apa ini? Lenovo A2010. Asus Zenfone ini ya. Ini Redmi 4X sepertinya. Dan ini Vivo Y21. Ini kejadulan ya. Kita coba perbaiki dua ini aja. Ya, barangkali masih bisa dipergunakan. Langsung saja kita eksekusi. Lanjut kita perbaiki HP dari rongsokan kemarin. Dari rongsokan kemarin ya. HP Vivo Y21 versi lama. Coba kita nyalakan. Masih nyala ya. Tapi LCD-nya sudah ada merah-merahnya ini ya. Tapi masih bisa dipakai kayaknya. Kita ganti TS-nya saja dan backdoor ini ya. Ya, lumayan buat YouTube anak-anak kecil ini. Dan di sini kita sudah siapkan touchscreen dan backdoornya ya. Langsung aja kita ganti. Sepertinya belum pernah diservis HP ini ya.
masih original. Sebelum kita pasang touchscreen-nya, kita bersihkan dulu LCD-nya. Kita kasih lem bagian pinggirnya. Coba buat YouTube-an ya. Sudah bisa buat YouTube-an ya. Nisa. Lihat babi bas sama belajar ABC. Dan demikian video dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan komen. Pastinya subscribe. Terima kasih sudah menonton.